Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya, ini adalah lokasi pemakaman jenazah khusus COVID yang berada di Kampung Cikareo, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur. Dan ini adalah pintu masuk ke lokasi. Jalan di sini menurun tajam ya. Mungkin sekitar ada mungkin 2 km menuju pemakaman. Desa Cikareo ini atau pemakaman Cikareo ini memang khusus COVID dan jauh dari penduduk. Dan ini menuju lokasi. Jadi ini dalam perjalanan menuju lokasi pemakaman. Di Kampung Cikareo ini adalah masyarakatnya banyak yang beternak sapi ya. Dan sambutan masyarakat dengan adanya jenazah pasien COVID ini biasa aja tanpa ada reaksi apapun ya. Pemakaman khusus Cikareo ini adalah tipe dari Pemda Kabupaten Cianjur dengan luas sekitar 2 hektar dan ini menuju pemakaman, lokasi pemakaman di mana masyarakatnya tampak biasa-biasa aja tanpa ada satupun reaksi ya, biasa-biasa aja nampaknya. Jadi samping kiri dan samping kanan adalah pohonan pinus, dan paling awal ini adalah kuburan non muslim ya. Yang tadi adalah kuburan non muslim. Setelah jenazah tiba akan disambut oleh tim penguburan dengan APD lengkap. Jadi bagi para pengantar, keluarga atau siapa aja, cukup sampai di sini semua urusan pengambilan jenazah di ambulan dan penguburan, penggotongan semua dilakukan oleh tim khusus dengan APD lengkap ya, tim khusus jenazah COVID. Keluarga di sini tidak diperkenankan mendekat, harus menjauh. Dan inilah proses pengambilan jenazah dari ambulan menuju tempat pemakaman. Lokasinya memang agak jauh, sekitar 500 meter menanjak ya. Dan semua dilakukan oleh tim khusus penguburan yang ber-APD lengkap. Khusus penguburan tim COVID ini. Lokasi kuburannya sudah disiapkan liang lahatnya, dan tampak keranda jenazah sudah akan diturunkan oleh tim penguburan COVID-19. Peti matinya sedang diturunkan dengan dibungkus plastik. Sekali lagi, keluarga tidak boleh mendekat atau menjauh dari tempat yang tadi disebutkan ya. Ini adalah lingkungannya udah steril dari selain tim COVID ini. Seperti biasa, tim COVID sudah selesai penguburan, dilakukan doa bersama ya. Setelah itu, tim akan mengubur kuburannya dengan tanah
Selanjutnya, salah satu tim COVID-19, pengukuran tim COVID-19 akan melakukan penyemprotan disinfektan yang di sekitar lokasi pemakaman. Sekian, terima kasih.